kode ke depannya. Mantap pak. Mantap. Poin gak mantap poin itu tau. Alhamdulillah. Oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sumarto dari Cepu, Kabupaten Blora. Sekarang saya ada di Digamo Mobil Kediri. Kita tahu dari tayangan YouTube, ternyata saya langsung ke lokasi Kediri transaksi mobil RAS 2019 barang sesuai yang ditayangkan di channel YouTube Diga Mobil Kediri. Kesan-kesan sesuai pelayanan, enak, mudah, transparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita review Pak Bu hari ini, pagi ini mendung-mendung. Monggo-monggo Mas. Untuk kita review ini Expander Ultimate 2021 baru aja masuk Pak Bu ya, warna putih Ultimate Matic. Kalau Ultimate Matic Pak Bu ya, ini masih kotor, masih baru masuk. Langsung aja kita review mobil original dan masih seperti baru. Pak Bu, biasa ya di sini barang-barang yang baru masuk begini kita review. Yang penting kalau Pak Bu melihat begini aja udah seneng. Kalau kita cuci, kita bersihin, pastinya lebih seneng. Biar ketahuan barang sebelum dibersihin seperti apa. Kayak gini dapatnya juga rebutan Pak Bu ya di pasar. Di pasaran kalau barang yang begini kita juga rebutan dengan yang lain Pak Bu. Mobil masih original, pintunya juga masih seret-seret. Kita lihat interiornya Pak Bu. Odometer masih 12. Kunci serep lengkap, manual full service semua lengkap. Rekornya di Mitsubishi Pak Bu ya. Udah, gak apa-apa udah. Kayak gini Pak Bu ya, baunya juga masih bau mobil baru. Barang-barang seperti ini kita nggak bisa dapat murah Pak Bu di pasar ya, karena orang juga nggak mau rugi banyak karena baru aja make dan tidak terlalu sering juga berjalan ya mobilnya. Ini Expander Ultimate 2021. Kita kasih harga 276. Kilometer masih 12 Pak Bu. Monggo, bungkus ya, ini ada tambahan. Nanti bawa aja semua Pak Bu. Berikutnya kita punya ini siap ya. Sudah ini? BRV, Honda BRV tahun 2018. BRV Prestis, bukan ini BRV tipe E 2018.
Ini juga baru masuk, Bu. Baru kita cuci ya, masih kotor kayak gini. Soalnya hujan terus, Bu. Kita kadang-kadang juga kewalahan ya bersihin mobilnya. Enggak apa-apa, seperti beli di rumahan. Yang penting barangnya barang street, Pak, Bu. 2018 E-Matic. Ini manual ya? Pak. Oh ya, Matic, Pak, Bu. Matic ya. 2018. Kaca film hiper optik, ban masih tebel, bawaan ya. Ini Pak Bu, interiornya memang kalau BRV di atasnya mobil dikit ya, kelasnya 1,59 Pak Bu, buku servis, manual book, semua lengkap. Karpet juga masih bawaan dari baru Pak Bu, masih kayak gini karpetnya. Oke, udah ini. Kunci lengkap. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat. Ada sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. Ini ya, Bu ya, ini sarung jok. Plafonnya masih kenting, Bu, belum kotor. Wah, kalau kayak gini seneng, Bu ya. Kita juga nge-reviewnya seneng. BRV e-CVT Matic Evitec 2018 akhir, asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Oh iya, tadi yang spander saya lupa ya. Ini juga asli Jombang, Jawa Timur, tangan pertama dari baru, Pak. Yang BRV ini kita kasih harga 194 juta. Bo, bagus, Abu. Lengkapnya Honda Jazz Evitec tahun 2010 manual. Ini asli Jawa Timur, Madiun ini ya. Ini ban semua baru, Pak Bu. Gres ya, seragam baru gres, ewes-ewes, Pak Bu. Saya, Pak Bu, yang beli ini ya. Saya ganti bannya, kita ganti semua baru, Pak Bu. Biar menambah kemarman, Pak Bu ya. Ini saya sendiri yang ganti ban baru empat-empatnya ini, Pak Bu. Ini asli Jawa Timur, manual, Bu ya. Masih rapat-rapat, Pak Bu. Pulang-pulang juga aman. Nggak bekas laka. Kalau tahun segini pernah baret, kemudian ditambah sulam, wajar, Pak Bu ya. Ini warna dashboardnya pun masih kayak gini, nggak belel-belel seperti umumnya Jazz ya, yang tahun lama. Ini juga masih asli bawaan dari baru, masih rapi, juga nggak belel-belel, Pak Bu. Ini ya, kaca film 3M. Ini sarung jok, tebel, Pak Bu, ini bahannya ya. Plafon juga masih kenting. Ada-ada, Pak Bu ya, kita break dulu. Oh iya, kilometernya 118.000, Pak Bu. Ini ya, masih berarti motifnya. Setir juga masih kayak gini. Ada layar TV. Honda Jazz Evitec 2010 manual, asli Jawa Timur. Kita kasih harga 123. Monggo, Pak Bu, bungkus. Barangnya anget-anget, Pak Bu, dapatnya kita juga bagus di kelas bekas, Pak Bu ya. Kita juga nge-reviewnya seneng, Pak Bu. Ini kita punya Suzuki Swift tipe GX Matic 2012, asli AG ini, Pak Bu ya. Ini Matic, Pak Bu. Ini Matic. Kita lihat kelilingnya, Pak Bu. Masih kewenceng ya, 2012 kalau di sini kayak gini. Siku-siku semua, Pak Bu. Tulang-tulangan bagus. Nanti kalau Pak Bu kesini atau yang video call, pembelian online, pasti kita buka, Pak Bu ya, untuk lihat tulang-tulangannya. Ini kita review dasar-dasarnya aja.
biar durasinya nggak terlalu panjang, biar kita bisa review banyak mobil ya. Karena yang kita review ini hanya sebagian, Pak Bu. Tidak semua stok kita review, kadang-kadang baru nyampe udah laku, Pak Bu ya. Tapi kalau kita ditelepon, barang yang ada pasti kita bilang ada. Kalau udah laku ya laku. Jadi kita nge-review itu nompolnya kelihatan, harganya jelas, tahunnya jelas. Jadi kalau tahun 12 ya kita bilang 12. Kalau pemakaian 13 ya kita bilang pemakaian 13 ya, enggak ada istilahnya manipulasi. Karena kalau terbuka segalanya pasti lancar. Ini seat ini 2013 12 Matic. Mobilnya kedap seperti R3. Kilometer masih 87, Pak Bu. Ini ya. Ini terakhir servis bulan 7 2022. Nanti kembali ke 88 lah Bu ya servisnya. Ganti olinya, Pak Bu. Ganti olinya di kilometer 88 masih ada 1000 lebih ya. Ini sarung jok aslinya terbungkus dalam, kunci serep masih lengkap, Pak Bu. Ada kamera parkir, TV merek Kenwood. Ini juga nggak bleh-bleh lah Bu ya. Dan ini sudah electric starter. Sudah electric starter, Pak Bu. Ya. Bangku-bangku bawah juga masih ada. Suzuki Swift GX Matic 2012 asli AG Jawa Timur, Abu. Kita kasih harga 137. Monggo, bungkus, Abu. Ini kan orang dibungkus mulai. Oh, betul, Pak. Nggih. Okay. Alhamdulillah. Bungkus, Pak, nggih. Bungkus, nggih. Bungkus. Siap. Ini ras kita 2000. Oh, oke. Sudah ke Tenggalek, muter ke Tulungagung, muter ketemunya di Kediri. Pun kesel, Pak, nggih. Alhamdulillah, jodohnya di Giga Mobil. Alhamdulillah. Kita juga marem, Bu, kalau konsumen kayak gini kita marem ya. Jadi kerja keras kita juga berbuah. Ini ras TRD Sportivo Ultimo 2017 Matic asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Lihat kelilingnya, Pak Bu, mobil masih serit, Pak Bu, ya. Kayak gini, ban-ban juga masih asli bawaan dari baru, tebelnya segini. Ini kilometer masih belum banyak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kilometernya masih 44.000. Ini, Pak Bu, karpetnya ya. Karpetnya masih kayak gini, bening-bening. Rekodnya di Toyota Auto 2000, servis manual book lengkap, ada layar TV. Plafonnya juga masih kenting, belum pernah disikat dan asli, belum pernah kotor ya. Ada sarung jok, Pak Bu, aslinya terbungkus di dalam. Dah tinggal isi bensin, diajak jalan-jalan, diajak kerja. Semoga mobil ini bermanfaat baik buat jenengan, Pak Bu. Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo Matic. Kita kasih harga 192. Rush Cold ini juga pasarnya kuat banget ya. Ini kita punya Honda BRV Prestige ya, tahun 2016. Asli Jawa Timur, ini Malang ya. Silvernya elegan, mewah, milenium. Barcode juga masih bening-bening, Abu. Nah, ini penampakannya. Ini Matic, Pak Bu ya. Ini tipenya yang Prestige, Pak Bu. Tipenya yang Prestige. Sekarang kita lihat ke interiornya, Pak Bu. Alhamdulillah. Kita dapat barangnya. Senang, Pak Bu ya. Kilometer 88. Bunyi serep lengkap, Pak Bu. Plafon juga masih kenting.
Ini ada manual book. Lengkap ya, Bu ya. Lengkap. Layar TV, double airbag. Setirnya juga masih kayak gini ya, Bu. Nah, ini ya. Kita yang kita review ini basic-basicnya, tapi insya Allah kalau yang ngerti mobil sudah bisa mencerminkan kondisi mobil pada umumnya. Jok 3 baris. Warnanya mewah, Pak Bu. Nanti kalau dibawa pulang masuk garasi begini ya, Bu ini ya. Asli Malang ini. Honda BRV 2016 Prestige CVT e-VTEC. Kita kasih harga 184 dan kita nge-reviewnya juga pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bahasa-bahasa yang tidak terlalu sulit, Pak Bu. Yang penting itu menggarisbawahi atau mencerminkan kondisi aslinya. Monggo. Bungkus. Odil nggih, depane. Mantep, Pak. Mantep. Oh, ini mantep kok ini, Pak. Alhamdulillah, nggih, nggih. Udah deal. Nih, Innova P bensin manual 2010. Manual, Bu ya. AG-nya Kediri, Jawa Timur, Pak Bu. Nih. Masih street ya, masih kenceng mobilnya, Bu. Kita senter dari samping kanan samping kiri enggak gelombang. Nih ya. Sayang pencahayaannya, Pak Bu. Kurang bagus karena ini hujan terus, Pak Bu. Tapi alhamdulillah semoga hujannya juga mendatangkan rezeki karena hujan juga rezeki, Pak Bu ya. Ini P 2010 bensin. Pajaknya panjang. Dan dua kalau belum apa terpajak sekalian ya. Beres apa masalah pajak? Ini kita lihat interiornya, Pak Bu. Ya. Jeruknya masih kayak gini. Airbag ini tipe V, Pak Bu ya. AC juga udah digital. Kilometer 133. Kalau di sini memang, Pak Bu, di showroom kami bensin seringkali mepet, Pak Bu ya. Itu sengaja karena untuk mengurangi risiko kebakaran. Jadi kita lebih hati-hati aja, Pak Bu. Ini ya. Belum bongkar-bongkar, Pak Bu lihat joknya masih kentul-kentul ya, masih siku. Enggak kembos. AC triple blower, plafon juga masih seger. Enggak jelublut gitu, Pak Bu. Innova P bensin manual 2010 kita kasih harga 146. Hampir sama dengan G ya, Bu ya, enggak apa. Kadang kita dapatnya enggak sama harganya. Monggo, bungkus lah, Bu. Ini kita punya Fortuner TRD Sportivo VNT Turbo 2014 manual ini, Pak Bu. Asli AG. Tangan pertama dari baru. 14 akhir, Bu ya. Ini juga kita senter dari kanan kiri, masih lempeng, enggak kriut-kriut. Enggak gelombang. Bumper juga masih rapi, masih siku, masih trep. Boarding kaca juga belum bongkar-bongkar, Pak Bu ya. Ini kalau sepet ketahuan, Pak Bu ya. Ban masih tebel-tebel. Gagah, minumnya cukup solar, kuat di segala medan, Pak Bu. Ini ya. Ini tipenya asli TRD, bukan G biasa ya. Spion saja juga masih bening-bening. Sekarang kita lihat ke interiornya, Pak Bu. Ini ya. Kalau untuk silen-silen ini masih bagus, Pak Bu. Pasti kita kontrol gitu ya. Ini. Ini tempat kacamata. Ada TV plafon kilometer 87, Pak Bu. Ya.
tombol-tombol juga nggak ada yang belel-belel. Ini masih kayak gini Bu ya warnanya. Sarung jok aslinya ada terbungkus di dalam. Ada TV plafon Bu ya. AC per kepala, dingin sejuk pastinya. Kalau AC harus dingin Bu. Gak ada AC gak dingin di sini ya. Fortuner TRD Sportivo Vianti Turbo 2014 manual asli Jawa Timur. Tangan pertama dari baru kita kasih harga 309. Yang ada juga yang warna hitam ya, monggo bungkus. Kita punya Expander Exit manual 2019 asli Kediri. Tangan pertama dari baru Pak Bu. Monggo warna silver Pak Bu. Warna milenium. Metaliknya kuat, nggak mudah kotor. Ya Bu ya. Ini manual dan ini tangan pertama dari baru Pak Bu. Kita lihat interiornya Pak Bu. Seperti ini. Ini kalau di Avanza seperti G Pak Bu ya, kalau ngapanya lebih mungkin ya, karena spion udah di track Pak Bu. Electric mirror, ada tombol kontrol audio di sini, double din, airbag Pak Bu, pelek racing, fog lamp, AC double, power steering, power window, spion retract. Kilometernya masih 40 Pak Bu, sesuai dengan rekor di Mitsubishi ya Bu ya. Semua rekornya di Mitsubishi. Jok masih asli bawaan dari baru. Bersih banget karena orangnya juga enggak rokok ini yang punya ya. AC double blower, Pak. Ban-ban juga masih bawaan dari baru dan masih tebal-tebal. Ya. Expander Exit manual 2019 asli Kediri, tangan pertama dari baru, kita kasih harga 218 juta. Monggo 2019 manual Exit. Honda Mobilio RS 2018 asli plat S. Mana nih? Saya lupa. Mojokerto ya. Tangan pertama dari baru Pak Bu. Kita lihat kerilingnya Pak Bu. Yang putih kayak gitu, yang abu-abu juga keren Pak Bu. Warnanya mewah, elegan. Gak mudah kotor dan tebel ya, metaliknya lebih kuat. Seperti ini. Kita lihat interiornya Pak Bu. Oh, ya, nyala dia, saya kira nggak nyala. Kilometer 57 Pak Bu. Kilometer 57, buku servis, manual full lengkap. Ini sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. Ini plastik bawaan dari baru juga belum dilepas Pak Bu. Sunvisor juga masih plastikan. Ini sarung joknya aslinya terbungkus dalam Bu ya, belum dilepas ya. Karpet juga masih bagus, bunyi serep lengkap. AC double blower Pak Bu. Jok 3 baris. Honda Mobilio RS. Bojonegoro apa Mojokerto ini? Hah? Kalau Mojokerto R nggak salah. Ini pokoknya Jawa Timur Bu ya, tangan pertama dari baru. Ini kita kasih harga 188. Honda Brio RS EVTEC 2018 manual. Ini kita punya Yaris tahun 2010 tipe S Limited Matic. Lincah banget, irit. CC-nya 1500. Ini irit banget Bu ya beli ini ya. Saya sering pakai mobil seperti ini kalau buat di lapangan saya cari barang lah Bu ya. Tipe S Limited
Matic, Pak Bu. Ini sudah electric starter ya. Kita lihat dalamnya, Pak Bu. Plafon juga masih indah, belum pernah sikat, Pak Bu. Belum pernah dibersihin ya, asli masih bersih dari baru. Seperti ini. Kilometer 118, Pak Bu. Ini masih kotor ya, belum dibersihin ya. Ini sudah electric starter, Pak Bu. Sudah electric starter. Spion juga udah retract. Ban juga masih tebel-tebel. Toyota Yaris tipe S Limited Matic 2010. Ini kita kasih harga 124. Matic ya Bu ya, monggo bungkus ya. Honda Brio EVTEC 2019 asli Madiun, Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Kita lihat kelilingnya, Pak Bu. Ada baret dikit ya di sini. Cuman segini, Pak Bu. Nanti kita kompon. Service record. Ada Honda Extra Care sertifikat, paket perawatan ya ini ya. Lengkap semua, Pak Bu. Kilometer 58. Recordnya juga di Honda. Bismillah aman, Pak Bu. Sunvisor masih plastikan. Bau mobilnya juga masih enak. Ini kita kasih harga 157. Manual, Pak Bu ya. Monggo dibungkus, Pak Bu. Ini kita punya Honda Mobilio tipe S manual, Pak Bu, tahun 2014. Pemakaian dan pembeliannya tahun 2015, Pak Bu. Asri AG Kediri, tangan pertama dari baru. Ini udah upgrade tipe E, Pak Bu ya. Biasanya kalau untuk yang tipe S itu velg masih kaleng, belum racing, Pak Bu ya. Kita lihat kondisi sekelilingnya. Ini masih street, Pak Bu. CC-nya 1500. Kita senter dari kanan. Catnya masih lempeng, Pak Bu ya. Nah, itu udah ada fog lamp juga. Ini upgrade yang tipe E, Pak Bu ya. AC juga sudah double, Pak Bu. Ban-bannya juga masih tebel-tebel. Karet-karet masih rapet-rapet, Pak Bu. Gak ada bekas bongkar-bongkar sama sekali. Ini 2014, pemakaian 2015. Kita lihat interiornya. Seperti ini, Pak Bu ya. Kilometernya 93.000. Sudah ada TV double din, buku servis, buku manual lengkap, kunci serep juga lengkap. Ini sarung jok bahannya tebel, Pak Bu. Aslinya terbungkus di dalam, Pak Bu. AC sudah double, Pak Bu ya. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat. Ini udah ada audionya, Pak Bu ya. Udah ada audio. Joknya 3 baris. Ini, Pak Bu ya. Ini. Misalkan kita dapatnya ada audio seperti ini, nggak pernah kita lepas, Pak Bu ya. Dibawa aja langsung. Honda Mobilio tipe S manual tahun 2014. Pemakaian dan pembeliannya 2015, Pak Bu. Ini kita kasih harga 123 juta, Pak Bu. Monggo, Pak Bu, dibungkus, Pak Bu.